dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Gunung Kidul yang ke-188 tahun, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul adakan Gunung Kidul Expo 2019. Rabu sore 12 Juni 2019, pelaksanaan Gunung Kidul Expo 2019 resmi dibuka oleh Bupati Kabupaten Gunung Kidul, Haja Betingah. Bertempat di Gedung Serbaguna Siono, Gunung Kidul Expo akan dilaksanakan hingga Ahad 16 Juni 2019 mendatang. Bagian kan yang sudah istilahnya kita menjaring pasar ya, yang sudah si papan, terus bagian kita yang tidak ada benar-benar industri kita aja. Imawan Mematarif dan Hermawan Sulistyo mengabarkan dari Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV.